Mewabahnya PMK di sejumlah wilayah berdampak pada penjualan daging sapi di pasaran. Di Kota Madiun, penjual daging sapi mengaku penjualan menurun drastis. Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun memastikan jika PMK tidak menular kepada manusia. Dampak penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak di sejumlah wilayah menyebabkan transaksi daging sapi di pasar besar Madiun terpantau sepi. Penjual daging sapi mengalami penurunan penjualan cukup drastis. Meski begitu, adanya wabah PMK tidak mempengaruhi harga daging sapi di pasaran. Menurut Haryani, salah seorang pedagang mengatakan jika harga daging sapi kini Rp120.000 per kilogramnya. Meski harga relatif stabil, penjualan daging sapi di pasar menurun drastis. Jika biasanya bisa menjual hingga 1 kuintal, kini penjual hanya mampu menjual sekitar 50 kg per harinya. Sebetulnya kalau yang dijual itu kan harus daging sehat, iya. Karena sebelum dijual kan sudah dicek dari RPH, dari dinas RPH itu mesti sudah datang dicek. Tapi kan orang-orang itu kan pada takut, ya kan, gimana ya, salah mengartikan, dikira sama yang dijual itu daging yang kena dampak PMK itu. Jadinya kan yang sebetulnya yang dijual kan yang daging sehat-sehat aja. Kalau nggak layak jual kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin berani ngejual. Nah, kalau nggak habis gini gimana, Bu? Dijual besok ya, atau? Iya, besok dimasukin freezer. Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun memastikan jika PMK tidak dapat menular kepada manusia. Daging sapi maupun hasil susu sapi perah dapat dikonsumsi dengan pemasakan yang optimal. Selain itu, menjelang Idul Adha, masyarakat diimbau untuk tidak memasak daging dengan cara dipanggang atau disate. Jadi kalau PMK ini bukan termasuk penyakit zoonosis, bukan termasuk penyakit yang menular kepada manusia. Jadi dagingnya itu atau ini yang seperti ini susunya boleh dikonsumsi dengan pemasakan yang optimal. Jadi kalau daging minimal 30 menit dimasak di atas suhu 75 derajat. Itu insya Allah aman. Hingga kini sesuai data DKPP Kota Madiun, tercatat 32 ekor sapi terserang PMK. 10 diantaranya sudah dinyatakan sembuh dan lainnya tengah dalam proses penyembuhan. Griswanto, JTV, Madiun.